Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react nih para NCTzen, ternyata komentarnya banyak banget. Harus nge-react yang NCT Tom and Jerry. Nah ternyata gue ngeliat di itu banyak banget guys. Kalian gak ngasih link, tapi gue ketemu di sini. Akhirnya gue search aja NCT Tom and Jerry. Keluarnya Tom and Jerry aja capek lihat kelakuan Taeyong and Doyoung. Oke, ini gue penasaran nih dari channelnya No Jam Grass guys ya. Oke, sebelum kita react, kita intro dulu guys. Ceplak. Oke guys, ini gue udah buka guys ya. Tunggu, ini belum. Oh udah keluar. Oke, ini judulnya Tom and Jerry aja capek. Tom and Jerry aja udah capek ngeliat kelakuannya Taeyong sama Doyoung nih guys. Jadi kita langsung lihat aja, durasinya hanya 12 menit soalnya guys. Let's go, ceplok. No Jam City, bukan No Jam Grass. Akhir-akhir ini Bang Doyoung sama Bang Taeyong nambah deket. Oh. Orang ini agak nakutin. Barusan dua orang ini tuh. Jihyun aja bilang begitu guys ya. Suka berantem. Lagi pakai kayak gini lagi. Tata 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 tata. Tank tuh emang keren ya guys ya orangnya. Taeyong dan Doyoung. Oh diganti jadi versus guys. Karena sering ributnya kayaknya. Nah, Taeyong, kenapa lo sama Doyoung selalu aja berantem? Oh itu bukan berantem guys, it's love. Kita boleh milih warna. Milih warna yang berbeda. Padahal gue pengen satu tim sama lo. Oh sebenarnya saling ini guys ya. Kalau kita berdua punya chemistry yang bagus. Sangat sayang kan. Gue pengen ngelakuin bareng. Bareng gue. Salah. Gue pikir Win yang bakal bareng Bang Toyang. Oh yang paling tua di NCT siapa ya guys ya? Taeyong kah? Makanya diperlakukan sebagai leader? Kenapa harus ngasih ke Bang Taeyong sih? Oh ya, semua manggil Bang ya? Oh ini hanya kalimat aja guys ya, berantem padahal mereka dekat seharusnya. Kebalikannya jadi ya, opposite way-nya ya. Kita kan teman baik. Kita kan sahabat. Minggir lo. Cuman Bang Joni doang yang nonton. Gue juga nonton Bang Joni. Jangan bohong. Dia baru ngechat bilang lakuin hal yang terbaik. Masa? Dikasih semangat. Cie, foto bareng. Ya, rambut biru keren juga ya. Doyoung. Tetep ya, tetep tenang-tenangan. Tapi kelihatan ya guys, ini berantemnya berantem karena bromance guys ya. Emang kayak begitu sih guys. Laki biasanya kalau dekat begitu guys. Buat sekarang gue dulu yang pegang. Ah, udah mulai iseng. Taeyong imut. Kalian nggak tahu aslinya. Berantem terus. Karena gemes kayaknya guys ya. Tuh lihat tuh. Jadi akan seru. Biasanya gue juga gitu guys. Kalau teman-teman yang dekat gue gangguin biar seru aja guys. Suasana guys. Ini kayaknya mereka ngelakuin hal yang kayak begini juga guys. Biasanya kalau gue gangguin orang itu ngeliat ekspresi dia makin kesel, gue makin seneng. Intinya gitu. Ini kayaknya begini nih, mereka berdua nih guys. Hehehe.
Mancing emosi banget. Film Megalodon. Itu gigi Megalodon. Sorry nih, jangan beli itu. Kalau mau beli. Hiu-hiu. Oh, ditanya nih. Nangis. Nangis. Gak bisa jawab, guys. Jawabannya ekspresinya ternyata, guys. Eh, bang makan. Pengen coklat buat Teo. Sebenarnya bukan hiu, gua harus beli anjing laut. Beli anjing laut nih. Lebih anjing laut nekat di atas kapal. Nggak deh, di Korea anjing laut. Doa jadi sahabat baik. Amin. Be. Waktu kemarin. Hal baik dan buruk. Adakah alasan kita untuk kita bertengkar? Suaranya gerobak gitu jadi ganggu banget. Jadi gue mau ini, oke. Oh, beli sepatu mereka. Johnny. Kesusahan gue nya. Lo mamam tuh. Kurang ajar lo. Jelas tatapannya. Kepedesan tuh makan apaan tuh, guys? Buset, kayak pedes banget. Ya kali makan banyak banget kayak gitu. Oh, emang permainannya kali kayak gini, guys. Ini acara apa by the way? Ini kayak direct gue seru nih, guys. Rasa cintanya kayak begini. Ekspresi orang beda-beda biasanya. Gua kan. Saya buat jalan ini. Hati yang besar. Oh, ini NCT 127 ya. Akhirnya salaman tangan, guys. Tetap ya, debat terus isinya, guys. Lo kayak robot. Oh enggak. Sakit hati gue. Apa sih dikasih apaan sih tuh, guys? Ini apaan? Duh, taruh di sini. Ya udahlah. Apa hubungan kalian? Ya gak baik. Harus berarti Jepang bareng pacar lo. Asik. Dia udah ngebayangin nih kayaknya. Biar gue sama Beng Teng next beda pasangan. Gak bakal. Gak bakal terjadi kan. Terus lo meluk gue. Apa sih itu? Tolong muka lo jangan terlalu kelas. Cie sedap. Nah, seberapa keras sih, guys? Kepala. Aduh. Kacau nih, kasar-kasar juga nih, guys ya.
Tapi gue tahu ini intinya cuma bercanda sih. Walaupun Tom and Jerry sering bertengkar, tapi pengennya bahwa Tom membutuhkan Jerry. Iya, biasanya begitu guys. Di film juga gitu kan. Benci tapi sayang guys. Jerry selalu datang mencari Tom dan Tom selalu pergi mengejar Jerry. Tapi setelah mereka selalu bersama dan saling menyayangi. Wow, kata-katanya bagus guys. Cuma ada dua ayam, siapa yang mau? Wih, ini dia. Dia mau makan apa? Akhirnya milih jajan yang dipengenin sama doyong. Wow, berkorban buat teman ya, buat sahabat. Pengumuman Rookie of the Year, Mama Award 2016 nih. Oh, paling gugup dia. Oh, dia sebagai leader soalnya. Jadi langsung, wih, nenangin. Itu pentingnya sebuah seorang sahabat sebenarnya. Nah, wow, segitunya juga ya, Taeyong ya. Gokil ya. Gokil, gokil. Taeyong. Wow, gokil. Dapat penghargaan. Gokil, gokil. Nyanyian suara. Bukan, itu wajahnya. Bentuk tubuhnya. Pesan doyang, itu hatinya. Wih. Jadi saling muji. Ah, nyangkut kan tuh, bulu ayam. Eh, didandanin juga guys. Taeyong. Apa nih? Acara apa nih guys? Beneran gila, gue gila. Nonton aib guys. Malu sendiri kayak. Oh nih, teh. Aneh responnya apa nih guys? Reaksinya guys. Doyong. Apa nih? Aneh gak imut sama sekali. Bener-bener gak imut. Ya abis ya. Oke, gue pause guys. Oke, gue pause guys. Tapi seru sih ya. Maksudnya gue nonton-nonton kayak gini tuh. Ya jadi banyak belajar juga guys. Dari karakter masing-masing orang. Ya kan. Terutama nih persoalan personel NCT. Terutama si Taeyong sama Doyong nih guys. Seru guys. Nanti kalian juga taruh lagi guys. Link-linknya Tom and Jerry soalnya banyak guys. Jadi lebih spesifik aja guys. Taruh linknya. Jadi gue bisa langsung react. Gue taruh di watch later. Oke guys. Kayak dulu dari gue. Thank you udah nonton. Thank you udah like, share, subscribe. Sampai ketemu lagi guys. Ceplak.